Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Aquakultur 16. Kami sendiri dari kelompok Kerapu Kertang. Saya sendiri Asi Amanda. Saya Hendriyono. Saya Isti Olehani Saputri. Saya sendiri Susanti. Saya Arifin. Ya, kami telah berhasil sampai di penghujat ini dari pukul, kami pergi dari pukul 8 dan sampainya sekitar jam 10. Oke, tujuan kami di sini adalah untuk melaksanakan tugas sistem teknologi aquaculture. Jadi, kami mencari informasi di Balai Benih Ikan Penghujan. Sekarang kami sudah sampai di Balai Benih Ikan Penghujan. Sebelum kita melakukan tugas kita, jadi saya akan menjelaskan sekilas tentang Balai Benih Ikan ini. Sesuai informasi yang saya dapat adalah luas BBI itu sendiri adalah 80x60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kami sudah berada di lokasi di mana tepat ada bak di sini. Saya telah bersama rekan saya sendiri yang Yono, di mana kami akan menyampaikan penjelasan yang telah kami dapatkan dari orang-orang yang bertugas di BBI ini. Baiklah, saya akan bertanya kepada rekan saya Hendriyono. Hendriyono, menurut kamu bagaimana suplai air menuju bak ini, menuju bak kali ini? Sesuai informasi yang saya dapatkan dari petugas BBI itu sendiri, bahwa suplai air itu dari laut ke ruangan hatchery ini adalah jaraknya berkisaran 10 meter. Jadi proses suplai airnya itu sendiri adalah dari laut itu menuju ke tandon yang berisi sekitaran 40 ton. Dan ada 2 tandon, 40 ton dan 20 ton. Jadi dari tandon itu airnya mengalir saringan itu seperti saringan yang paralonnya besar. Jadi dari tandon mengalir ke sini, itu disaring dulu baru ke bak. Jadi bak ini sendiri ada BHC ini ada 6 bak. Jadi dari sekian penjelasan yang Mas Yono dapatkan dari kita wawancara di sana, jadi menurut Mas Yono, luas bak yang berada di sini ini berapa tingginya air dan debit air ini berapa, dan apa fungsi dari paralon yang berada di bak hatchery ini? Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwa paralon ini kan ada dua. Ini paralon untuk mengeluarkan air dari tandon. Terus satunya ini paralon untuk alga. Jadi luas bak itu sekitaran 2x5 yang informasi saya dapatkan tadi. Tinggi airnya itu 70 cm. Terus fungsi pipa kecil ini, paralon kecil ini adalah untuk udara, untuk aerasi. Tadi bisa lihat sendiri ya videonya ini bahwa banyak sekali selang-selang aerasi. Terus di sini menggunakan metode aerasinya tidak ditaruh di dasar tapi digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami lagi berada di bak pemijahan jantung. Nah, di sini saya akan bertanya tentang bak pemijahan jantung ini berapa ukuran bak pemijahan jantung tersebut. Ukuran bak ini 2 meter. Berdasarkan info yang kami dapat dari petugas yang ada di BBI ini. Sekarang tinggi bak induk yang ada di sini berapa? Jadi tinggi bak ini itu 1,5 meter. Kami dari Universitas Indonesia, dari Universitas
ada 2 bak lah, Pak. Ini yang ini 2 bak. Ya, untuk urutikannya ada 6 bak. Itu yang 2 sana tuh, yang 4 sana. Di sini ini receiver pasalnya ada. Pakai radio dia ada 6 bak lah. Pakai kan? Panjang banyak berapa? Volume ya. Volume panjang bak semua kan. Kalau volume bak itu panjangnya itu lebih kurang 5 meter. Panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter. Jadi bak yang di satu bak 9 ton. Bak. Jadi bak sini bak sana sama semua. Yang mana? Ini semuanya sama. Bak sama. Cuma yang beda dia perkenalan ini kan di sana yang di harga. Ya ada dua nih, ada tiga perkenalan di sini. Jadi bang, ini kalau bak ini fungsinya apa? Bak ini penampung aja. Tidak, kita bisa mau ukuran akuarium boleh kita tutur, ukuran 1 ton boleh, ukuran 9 ton boleh. Kalau fungsi ini, fungsi ini ya, ini fungsi ini untuk penyaringan receiver yang di dalam garing untuk sistem kultur ini kan, panen kan, panennya kayak gitu. Jadi menggunakan sistemnya, prosesnya gini. Bagusnya awak tanya tekniknya gini, cara kerja di sini bang, ya kan? Cara kerja itu ngapain aja? Dari awal itu pagi lah, bang datang pagi sini, cek dulu kan ada gelas botol atau apa yang bening tu, ambil sampel satu tu dicek receivernya ada atau tidak kan? Kita lihat lah kasat mata memang enggak spill kan? Apa? Oh ini padat, kalau sudah padat berarti kita bisa panen. Panennya ambilkan selang, kan ada selang yang ukuran 2 inci ya, sebelah sana. Nah itu selangnya foto aja selang dia kalau mau. Foto, selang itu dimasukkan ke dalam bak. Ujung selang satu masuk ke bak, sampai habis mau habis yang ujung satu lagi, sambil ditutup. Jahannya penuh, tutup, tarik. Oke, kita pindahkan air. Nah, pindahkan ke sini. Ini kan proses penyaringan tuh. Air terus kan. Kita hitung awalnya kita mainin itu dari tinggian mana? 60 dengan air nanti sampai ke 70 sampai 80, 70 paling tidak 3 ton lah. Nah, jadi di panen itu sudah sampai 3 ton stop kan, udah jadi baru diambil digoyang ya ini ya sampai tidak menumpuk kan. Setelah itu sudah menumpuk itu ambil gayung disaring pakai saringan ini, masukkan dalam ember. Nah, itu hasilnya yang disaring di dalam ember itu. Itulah receivernya. Oh, ini receiver dari jadi ya? Nah, itu dari panen tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berada di bak itu sedikit penjelasan yang telah mendapatkan dari penjelasan dari narasumber. Jadi setelah Anda dapatkan dari narasumber ini, berapakah tinggi bak yang berada di setiap ruangan bak penjadaran benih ikan ini? Jadi tinggi bak itu sendiri berkisaran 1,5. Tapi dari penjelasan yang tadi telah kita dengarkan masing-masing dengan Khairul, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan dari informasi-informasi yang telah kami dapatkan dari narasumber BBI tersebut. Terima kasih kepada Hendriono dan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat channel kita, dan jangan lupa nonton dan like subscribe YouTube.